ada terus ending dia apa kan. Layan dulu. Okay. Kita nak ambil motor dekat Keluang lagi hari ni. Belum confirm lah kita ambil ke tak. Kita tengok dulu motor condition macam mana. Harga okey tak okey, kita ambil. Khas untuk korang semua, peminat-peminat motor lama. Macam biasa, datang cuba try test, kita boleh bincang-bincang lagi. Okay, aku on the way ni, baru sampai air hitam ni. Nampak tu air hitam, okay. Jom lah. Dah sampai, nanti aku tunjuk. Aku mungkin nak ke JBJ sekali ni. Aku tak tahu pergi JBJ dulu ke tengok motor dulu. Petang pun nak kena JBJ kat ni. Aduh, pening. Okay, jom. Okay guys, lalu jalan ni tak nak lalu kereta api punya jalan, pasal kereta api punya jalan tutup. Kereta api nak lalu. Sekejap lagi sini pun jam. Aduh, jenuh nak buat ni apa, kereta api laju. Aduh, depan camp ni. Aduh, pening. Jam teruk eh. Tahu tunggu je kereta api tadi. Aduh, tak buat layankan lah. Korang jangan lupa tekan button subscribe, tekan lonceng, like, komen dan share eh. Okay, layankan dulu jam ni. Roti tak ada, jam ada. Okay, jom. Okay guys. Oh, jalan baru lah. Oh, dah lalu jambatan. Jambatan dah tak ada. Korang, kita lalu jambatan sini. Tapi itulah, tak ada jambatan. Tak ada jambatan. Aduh, belakang macam kenal lah. Oh, bukan. Ingat member Nek Arwan Warsik. Hai, tempat mana ni? Ha? Satu tempat sini ni. Asal pelik jalan je ni. Sudah jadi macam lah jalan. Ayo. Satu tempat sini ni. Okay guys, marilah kita teruskan lagi. Oh, dia patah sini. Ikut kan jalannya dekat sana sebelum ni. Terus. Okay, sana dah tutup jalan. Kau gear apa, motor besar pun nak panjang kelas ke? Aduh, ay. Okay, jom-jom. Kita dah nak sampai tempat yang dituju tu. RM558 JCN. Ini yang baru. Nombor baik. Buat apa? Buat apa? Buat duit. Okay, motor sudah masuk band. Tapi ikut kan, bukan motor ni yang kita nak beli hari ni. Motor tadi biru tadi tu, motor SS. Motor SS tadi tu. Tapi condition tak cantik, dengan harga pun tak berapa nak cantik. Aku kira-kira balik, memang tak berbaloi untuk aku ambil. Jadi kita pergi kedai sebelah dia, ada pula EFI. Harga ni insyaAllah boleh aku ambil pun. Adalah gaji sikit-sikit kan. Bukan nak untung, bukan untung ribu-ribu pun jual motor ni. Buat minat dia. Buat-buat untuk puaskan minat kita je. Yang tahu-tahu lah. Kadang orang tengok kita jual ribu-ribu, oh ini untung ribu-ribu ni. Padahal kan, dengan masa, dengan tolak bahagi, tak ada untung. Sebab kata tokek aku dulu, tak ada untung. Sale juta-juta pun tak ada untung.
Okey. Aku masukkan dulu lah ni. Okey, jumpa lagi nanti. Aku nak kerja. Okey guys. Barang sudah naik atas. Ini barang dia. Kita kasi ambil gambar thumbnail. Okey. Ni aku nak beli yang Yamaha SS tu tadi sebenarnya. Tapi condition tak boleh lah. Tak boleh. Jadi alang-alang kita dah gerak, dah jauh-jauh jalan kan, pasir duit minyak. Kita cari area di situ, ada pula jumpa rezeki. Rezeki kita TFI power. Nanti aku kena bikin sikit motor ni. Nanti aku ni lah, apa-apa aku update dekat channel YouTube ni. Jadi korang yang agak rasa nak beli motor-motor lama, korang minat ke apa, tekan subscribe, tekan lonceng pemberitahuan, lonceng notification tu. Jadi aku up gambar je, korang dapat notification, boleh tengok gambar. Biasa aku kasih detail dekat video lah. Aku kasih detail dekat video. Jadi korang terpulang lah. Kalau nak tengok motor dulu pun boleh, nak datang tengok-tengok je pun boleh. Bersimbang-simbang. Kalau nak tengok video, dah rasa on, dah puas hati, nak kasih deposit dulu pun boleh. Kita tengok, kita benda boleh bincang, kita bincang. Okay. Datang cuba try test. Mana-mana BM aku biasa jumpa ayat ni. Datang cuba try test, kita bincang-bincang lagi. Okay. Ni pun ada bayar dari Melaka on the way. Dia nak ambil Honda bulat. Aku terus balik ni. Mungkin tunggu dia pergi JPJ, apa benda semua, baru aku settlekan sekali jalan lah aku punya urusan. Malah 2-3 kali kan. Okay. Gearbox pun dah bunyi macam apa dah. Okay, jom. Nanti sampai rumah aku buat review keliling untuk first motor ni. Okay. Jom. Jam ni jalan jam. Sampai rumah. Brother di Melaka pun dah sampai. Ngam-ngam coy. Dia pun baru sampai. Jadi aku nak turunkan motor dulu. Lepas tu nak masukkan motor Honda bulat tu dekat kereta dia. Lepas tu kita pergi inspection. Okay, jom. Okay, brother dah sampai dari Melaka. Ni bang, boleh test dulu bawa? Boleh try. Cuba try test. Kasih buah hati. Okay, ni guys, motor yang kita baru ambil tadi ni. Honda EX5 High Power. Inilah. Untuk review first motor ni. Ini dia. Macam mana bang? Okey. Okey eh. Mesin pun lembut lagi. Motor jual balik kelah. Tak ada. Okey ni. Korang jangan lupa. Gomok di siko. Tekan button subscribe. Alamak, kuku panjang pula. Tekan button subscribe. Like, comment dan share. Okey. Gerak dulu. Gerak dulu. Assalamualaikum. Okey, selesai. Tinggal ikat. Seronok. Diorang siap pakai isi Honda tak. Enggak memang